Assalamualaikum sahabat. Assalamualaikum sahabat Mang Esen. Kali ini bersama Juli kita kuliner makanan khas Solo. Ada sop galantin, ada sop matahari, ada timlo, ada selat. Nah, ini dia selatnya. Seger. Duduk mana ya? Duduk sana aja deh. Nah, selatnya udah dateng. Wow, enak kan? Selat merupakan hidangan klasik khas Solo. Hidangan adaptasi dari kuliner Belanda dulu dinikmati oleh kaum bangsawan saja, sahabat. Kini banyak restoran, bahkan warung kaki lima yang menyajikan menu ini. Contohnya saya sedang menikmati selat di warung kaki lima. Enak banget, seger banget rasanya. Selat ini rasanya manis, gurih, beraroma rempah menjadi ciri khasnya. Bisa juga hidangan ini dinamakan hidangan salad karena didominasi dengan sayuran. Ada wortelnya. Dagingnya juga berbumbu semur dengan sedikit kuah, dilengkapi dengan setup macam-macam sayuran. Ada tambahan telurnya tuh, ada kentang goreng, ada daun selada. Enak. Ada tomat segarnya juga. Pantas saja kalau hidangan ini kaya akan protein, vitamin, dan serat. Pokoknya kalau ke Solo nggak nyoba menu ini rugi deh, sahabat. Tuh, habis kan? Enak banget. Kayaknya pengen nyoba pesen timlo deh. Oke ya, aku pesen timlo ya sahabat. Karena timlo ini gak kalah enak sama selat. Dan ini juga makanan favorit di Solo. Nah, ini dia timlonya udah dateng. Saya pesen satu piring timlo tanpa nasi. Wah, kan? Kita coba ya. Kita tambahkan jeruk dan kasih sambal kecap. Timlo ini biasanya juga dimakan dengan nasi sih, tapi karena saya sudah makan selat, jadi saya makan timlonya aja. Timlo ini adalah semacam sup ayam yang isinya terdiri dari soun, sayur jamurnya ada kembang tahu, ada sosis Solo, dan ada telur pindangnya juga seperti selat tadi. Dan bisa ditambah dengan rempolo ati atau ayam. Seger banget. Dikonsumsinya pun bisa pagi hari, siang, atau malam. Semuanya enak. Enak loh sahabat. Rasanya gak mau berhenti makan. Enak banget.
seruput-seruput terus. Sahabat, karena tim lo nya sudah habis, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Kalau bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, and share. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Karena sudah selesai makan, kita bayar dulu ya, lalu kita pulang. Wassalamualaikum sahabat.